Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPIM, mengutuk keras serangan Amerika Syarikat yang meragut nyawa pemimpin kanan tentera Iran berdekatan lapangan terbang di Baghdad, Iraq semalam. Presidennya Muhammad Azmi Abdul Hamid menegaskan perbuatan itu adalah bukti jelas Amerika Syarikat negara pengganas yang sebenar serta mempunyai agenda tersembunyi. MAPIM juga menyifatkan serangan udara berkenaan adalah pembunuhan terancang yang melanggar undang-undang antarabangsa serta nilai kemanusiaan. Untuk melancarkan pembunuhan begini, yang dipanggil pembunuhan khusus begini, itu adalah di luar undang-undang. Jadi kita menolak sama sekali alasan Pentagon mengatakan ini dilakukan kerana nak mengelakkan dia menyerang Amerika. Kerana kita rasa itu cuma satu tuduhan, itu hanya suatu andaian. Mengutuk keras serangan yang mengorbankan komander kanan Iran Qasem Soleimani itu, Muhammad Azmi berkata, tindakan Amerika Syarikat itu melampaui batas dan boleh meningkatkan ketegangan di rantau Timur Tengah. Serangan itu juga didakwa melanggar perjanjian Amerika dengan Iraq. Amerika sudah jadi negara penyangak yang terbesar di dunia. Dia merasakan bahawa dia saja yang boleh melakukan apa saja yang diinginkan tanpa melalui undang-undang yang dibenarkan di peringkat antarabangsa. Artinya, teroris yang terbesar di dunia sekarang ini adalah Amerika. Dalam serangan itu, selain Soleimani, ia turut mengorbankan 8 individu lain, termasuk timbalan Ketua Pasukan Separa Tentera Iraq, Hashid Al-Sha'abi. Pentagon dalam satu kenyataan berkata, serangan itu diarahkan Presiden Donald Trump serta mendakwa kononnya Soleimani merancang untuk menyerang diplomat serta anggota perkhidmatan Amerika di Asia Barat. Soleimani, 62 tahun, jeneral yang mengetuai sayap luar negara pengawal revolusi yang dianggap tokoh kedua paling berpengaruh selepas pemimpin agung Iran Ayatollah Ali Khamenei.